Ini ada WA dari seorang kiai senior pengurus struktural NO, pengurus Surya NO di satu daerah WA sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, tadinya mau simpati sama Gibran, tapi setelah ada Pak Alawi, maksudnya Habib, mundur ah. Jadi memang kenyataan yang terungkap bahwa para Habib itu sekarang terbukti sebagai bukan keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa terkecuali, lewat tesisnya Kiai Madudin Osman Al-Bantani yang dikuatkan oleh apa kesaksian-kesaksian akademis yang diberikan oleh Kiai Nur Ihya Surabaya, Profesor Dr. Menachem Ali, kemudian Tubagus Mogi Nur Fadil, dan tentu saja Gus Fakih KRT Wirawati Ningrat, dan yang lain-lain, termasuk Mbah Ndowi dan yang lain-lain, dan lebih dikotengikan dengan kajian hasil tes DNA para Habib Yaman, dari Yaman yang datang ke Indonesia, didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai antek-antek mereka, yang dilakukan oleh apa kajian DNA yang di hasil DNA yang dilakukan oleh Dr. Sugeng Sugiyarto dari BRIN dan juga Dr. Ari Kim dan yang lain-lain, bahwa para Habib itu apa berdasarkan hasil tes DNA adalah berhaplo grup G yang artinya itu adalah Yahudi Ashkenazi. Maka kita merasakan bahwa ada antipati yang besar dari kalangan pribumi kepada para Habib ini. Nah, dalam konteks pilpres seperti tadi saya bacakan, salah satu contoh WA-WA yang seperti itu yang saya terima dari banyak pihak, termasuk dari para kiai, yang bisa saya simpulkan bahwa para Habib ini dalam pilpres ini justru jadi apa membebani para cawapres gitu. Nah, kalau misalnya di kubu nomor urut satu, misalnya si siapa Anies dan Caimin, di situ ada di tengah rai kan didukung oleh si Bahar Smit dan si Rizik Sihab. Tentu saja ini membuat putra putri bangsa Nusantara ada resistensi gitu. Kehadiran sosok-sosok itu membuat setidak-tidaknya ragu untuk memilih si Anies dan Caimin gitu. Dan juga di terutama juga di apa itu di kubu nomor urut 2 yaitu Prabowo Gibran, di situ jelas-jelas ada si apa Lutfi bin Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan ketika pengumuman apa itu tim kemenangan nasional itu, nama Lutfi bin Yahya itu disebut pertama kali sebagai apa penasehat gitu. Dan bahwa akhir-akhir ini ditengarai Lutfi bin Yahya itu ada di balik apa pemalsuan identitas kuburan dan juga pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama maupun yang lain-lain melalui organisasi Petanisia yang ditengarai diketuai oleh si siapa itu Habib yang pro Israel itu yang terang-terangan pro Israel dan juga pernah tertangkap sebagai bandar judi di daerah Jawa Barat di Bogor atau mana itu. Itu tentu saja membuat putra-putri bangsa Nusantara memiliki resistensi kepada Gibran dan Prabowo gitu. Jadi tadi-tadinya itu apa membuat ragu seperti WA tadi. Begitu juga yang paling tidak kentara kan ada di kubunya Ganjar dan Mahfud gitu ya. Nomor urut 3 di situ ada si siapa itu Zen Kribo, Habib Kribo gitu ya. Itu tidak terlalu menonjol sih orangnya, jadi dalam konteks perhabiban dan dalam konteks apa itu dalam tanda petik itu keberingasan merusak tatanan itu kan enggak paling enggak kelihatan. Jadi intinya itu ya kehadiran para Habib di sebagai apa anggota tim ses capres-cawapres itu sungguh membebani capres-cawapres tersebut, bukannya malah membantu atau meningkatkan elektabilitas, meningkatkan daya serap. Ini bukan soal siapa yang kelak menang, siapa yang kelak tidak menang.
Tapi realitas seperti ini nyata gitu. Maksud saya itu begini, nanti siapapun yang menang jangan pernah merasa berjasa dengan Habib-Habib yang ada di tim kemenangan, tim sesnya gitu. Karena pada hakikatnya itu dalam perspektif persepsi publik putra-putri bangsa Nusantara, justru karena kehadiran Habib di tim ses capres-capres itu membuat mengurangi semangat, menimbulkan keraguan apakah capres-capres itu harus dipilih atau tidak dipilih gitu. Menurunkan elektabilitas, mengurangi jumlah suara. Itu ya boy, ini cuma-cuma.